Il y a que danser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita buat perbincangan tentang Google Form yang ke-90. Sebelum kita mulakan, kita baca dulu bacaan umur kita. Kita hadirkan pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat baginda, ahli keluarganya, pada diri kita sendiri, ibu bapa kita, rakan-rakan dan semua umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita terus saja pergi ke soalan yang pertama. Antara tumbuhan berikut yang manakah dapat hidup di kawasan yang terdedah dengan keamatan cahaya dan yang tinggi dan kepekatan garam yang tinggi. Okey, kat sini keyword dia adalah garam yang tinggi. Okey, jadi kita akan dapat bahawa ini adalah di paya bakau. Paya bakau eh. Okey. Jadinya kita tengok kat sini yang paya bakau adalah halofit eh. Halofit iaitu kalau hidrofit ia tumbuhan tenggelam dengan tumbuhan terapung eh. Terapung. Kalau mesofit tumbuhan darat biasa. Kalau xerofit pula dekat kawasan yang kurang air macam gurun ni. Halofit ni lah kita bincangkan tadi tentang kepekatan garam yang tinggi. Okey. Di mana dia keamatan cahayanya yang tinggi. Jadi dia ada masalah tentang keamatan cahaya yang tinggi. Bila keamatan cahaya yang tinggi, kadar transpirasi adalah tinggi. Bila kadar transpirasi yang tinggi, cara mengatasi misalnya daun yang sukulen. Lepas tu liang stoma yang terbenam. Okay. Kepekatan garam yang tinggi menyebabkan ia kekurangan air ataupun kita nak macam mana cara nak mengatasi kepekatan garamnya yang tinggi ialah dengan cara satu ialah kepekatan subsel sel rambut akar rambut akar lebih tinggi daripada air laut. Jadi dia boleh masuk daging. Kemudian dia ada sel tua yang menyimpan garam. Kemudian dia akan digugurkan apabila telah tua. Okey, tu dia. Kalau mesofit pula tumbuhan darat biasa, kalau hidrofit cikgu dah cakap. Jadi masalah dia ini apalah, dia nak terapung macam mana? Dia nak terapung macam mana? Maka ada dipanggil sel parenkima. Sel parenkima. Okey. Xerofit pula dia ada akarnya yang ke bawah. Ke dalam.
untuk mencari air. Kemudian dia ada akar yang dekat mendata dekat pokok dia. Pokok dia ni berduri. Jadi bila pokok dia diduri malam, dia menyebabkan wap air terkondensasi dan dia jatuh kat tanah. Jadi akar ni akan menyerap. Akan menyerap air. Okey. Jadi ni pun sama. Dia punya masalah lah air dengan keamatan cahaya yang tinggi. Dia kurang air, kemudian keamatan cahayanya yang tinggi. Okey. Dia berduri tu ada dua fungsi kan. Tadi pasal kondensasi embun tadi. Kedua untuk elak dimakan. Elak dimakan. Untuk oleh haiwan. Okey, dia tengok terus kepada soalan yang kedua. Pasangan haiwan manakah mempunyai genetik yang rapat antara satu sama lain? Jadi kita tengok artis filem klasik orang famous dari seksi. Artis filem klasik. Orang famous gaya seksi. Apa dia? Artis filem klasik orang famous gaya seksi ni alam. Pilot. Kelas. Order. Family. Genus. Dan juga spesies. Jadinya spesies ni adalah beberapa spesies duduk dalam genus yang sama. Dalam genus yang sama ni duduk beberapa genus akan duduk dalam satu family. Family yang mempunyai ciri-ciri yang serupa akan duduk dalam order. Begitulah sampai ke atas. Okey, kita tengok kat sini. Kalau kita nak cari, kita carilah yang genusnya yang sama. Dia cakap yang mempunyai genetik yang rapat. Jadi kita cari yang nama genusnya yang sama. Okey, tengok sini. Aldiria modesti. Ni Arinicola. Sini Aldiria. Jadi bukan genus yang sama. Okey. Kita tengok pula sini. Phyllis dengan Arinicola pun bukan spesies yang bukan genus yang sama. Borreloid ni Borrelus. Bukan juga. Jadi kat sini kita nampak Phyllis. Phyllis. Ni genus dia sama. Spesies saja yang berbeza. Jadi inilah. Okey, kemudian kita tengok pula. Tunjukkan habitat P yang hidup dalam satu hutan hujan tropika. Okey, dia ada spesies Q, spesies R dan juga spesies S. Okey, spesies S. Misal katalah kita tengok spesies S. Okey, ni spesies S. Okey, ni spesies S. Spesies S ni. Beberapa spesies S dia akan membentuk populasi S pula sini. Q, sorry. Populasi Q. Sebab satu spesies kalau ada beberapa individu dia akan membentuk populasi Q. Okey. Ini pula dia akan bentuk populasi R. Kemudian kita ada empat segi ni. Empat segi ni adalah okey, populasi yang ini pula adalah populasi S.
Jadi beberapa populasi dia akan membentuk komuniti. Dia kan apakah interaksi antara spesies di habitat P. Jadinya komuniti lah. Betul tak? Komuniti. Okay. Nick ni pekerjaan lah. Pekerjaan ni contohnya macam ulat bulu, dia makan daun. Kalau apa tu, kalau aphid pula dia hisap sap tumbuhan terus kepada phloem. Itu. Jadi nick dia berbezalah. Nick dia berbeza. Okey, Raja menunjukkan satu reka bentuk projek ekologi yang dijalankan oleh sekumpulan murid. Bekalan makanan mencukupi selama sebulan. Dah cukup makanan dia. Selepas sebulan didapati bilangan ikan guppy semakin berkurangan. Dia kan tengok suhu dia okey tak? pH dia okey tak? Okey, kat sini. Okey, kita tengok apakah yang perlu diubah sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Apa lagi? Dia ada pam udara. Ada tak? Okey. Suhu air 27.8, 27. Cik rasa ni okey ni suhu 27 macam suhu bilik. Mana apron aku? Okey. Bilangan tumbuhan akuatik. Okey, tumbuhan bilangan akuatik dia sama kan? Pengudaraan ada, pam udara. pH air, okey. pH air tu 8 tu. Sepatutnya pH dia mestilah neutral lah kan. Sepatutnya neutral lah. Okey. Okey, kita tengok pula berikut. Putrajaya Malaysia menggerakkan usaha penghijauan negara melalui kempen penanaman 100 juta pokok yang dilaksanakan selama 5 tahun bermula tahun depan hingga 2025. Diterajui Kementerian Tenaga dan Sumber Asli melalui Kerajaan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia dan Jabatan Perhutanan. Kempen ini membabitkan usaha menggerakkan masyarakat bersama kerajaan menanam pokok bagi mencapai sasaran tersebut. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Dato' Shamsul Anwar Nasarah berkata sebanyak 20 juta pokok disasarkan ditanam pada tahun pertama. Okey, dia nak tanam pokok. Jadi pokok ni kalau tanam lagi baguslah Pokok. Kalau ditanam apa jadinya? Dia bekalkan oksigen. Kemudian dia akan menapis atau menyerap karbon dioksida. Karbon dioksida ni akan jadi kurang lah. Jadi bila karbon dioksida kurang, kesan rumah hijau pun kurang lah. Karbon dioksida ni kalau banyak ni bumi, dia akan duduk kat sini. Duduk kat sini, cahaya matahari. Apa karbon dioksida buat ni? Misalnya cahaya matahari ni masuk, dia akan jadi inframerah kan. Sepatut dia boleh lepas ni, sebahagian ni lepas ke angkasa. Tapi oleh kerana ada karbon dioksida yang banyak ni, dia akan dipantulkan semula ke bumi. Tu kalau banyak. Jadi sekarang ni sepatutnya kalau karbon dioksida dah rendah, lebih banyaklah cahaya inframerah ni dapat dipantulkan ke angkasa lepas. So jawapannya ni lah. Peningkatan suhu bumi akan terhentilah. Jadi tak adalah naik aja suhu bumi ni Sebab apa? Sebab karbon dioksida dah rendah. Penipisan lapisan ozon terhenti tak ada kaitan ni sebab dia kita kalau ozon disebabkan oleh CFC kan. Kepekatan karbon dioksida meningkat. Sepatutnya dia berkurang Dia berkurang. Okey. Kemudian kita tengok pula sisa buangan dapur. Boleh Puan Zek, jadinya apakah langkah terbaik mengurus sisa ini mengikut amalan hijau? Jawapannya ialah melalui komposan
buat kompos, buat baja kompos. Ini buat baja kompos. Kalau ekor enzim, kita pakai buah-buahan, sisa-sisa buah-buahan tu. Kita dapat buat penapaian, dia akan jadi ekor enzim. Okey, kita tengok pula soalan yang ketujuh. Menunjukkan satu kacukan monohibrid. Monohibrid jadi satu ciri saja. Bagi biji bulat, dominan kepada biji kedut. Okey. Biji bulat, dominan kepada biji kedut. Okey, jadi kita R besar bulat. R besar, R kecil kedut. Bulat. R kecil kedut. Sebab dia kalau ada satu je R besar, dia dah terus jadi sifat resesifnya. Ni adalah genotip. Ni adalah fenotip, face. Okey. Okey, nak buat apa macam mana? Dia cakap, berapa peratuskah generasi F2 yang akan mempunyai biji bulat sekiranya pendemuan sendiri berlaku pada fasa F1? Okey, sekarang ni bila kita kacukkan ni, induk dia R besar. Yang satu lagi R kecil, kita akan dapat semua R besar, R kecil. Macam mana dapat dia? Buatlah 1, 2, 3, 4. 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. 1, 3. Jadi R besar, R kecil. 1, 4. Macam itulah. Okay, sekarang dia cakap generasi F1 ni, generasi F1 ni. Jadi kita ambil R besar, R kecil, kacuk dengan R besar, R kecil. Kacukkan. Kita masih lagi caranya sama. Kalau ikut soalan esei, kita kena buat macam inilah kan. Kita belahkan, jadinya prosesnya meiosis. Dapat R besar, R kecil. R besar, R kecil. Jangan lupa ni buat meiosis. Jangan lupa lagi ni. Genotip induk sepatutnya. Genotip induk kan. Ataupun juga kes ni genetik F1 ni gamit. Tapi kalau soalan struktur tak payah. Kita terus je 1, 3, 1, 4. Kemudian ni persenyawaan. Okey. Jadi kita akan dapat lah. Kita pakai 1, 2, 3, 4. 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Okey. Jadi kita akan dapat yang ni kedut. Satu je kedut. Yang lain semua licin. Apakah peratus mempunyai round? Round. Jadi round 3/4 darab 100. Jadi 75%. Okey, soalan yang ke-8. Okey, antara genotip tu manakah menunjukkan co-dominant? Jadi co-dominant yang sama kuat, dua-dua keluar. Macam ini dia sama je sekarang jadi A dengan B. Mana yang kuat? Mana yang kuat? Istilah sama kuat. Kalau kita buat ini, IA, IO, A lebih dominant daripada O. Dia tak ada perkataan co-dominant. Ataupun I, B, I, O. B lebih dominant daripada B, daripada O. Tapi kalau kita tulis I, A, I, B. A co-dominant dengan B. Jadi yang keluar sifatnya ialah darah AB. Kalau sini yang keluar sifatnya darah B. Ni darah A. Okey, dua soalan lagi. Tak keluar ni. Jauh keluarnya. Okey, 9. Raja menunjukkan saiz.
daripada pokok yang sama. Dapat saiz daun ni, panjang daun berbeza. Eh? Panjang daun. Jadi kalau panjang boleh ukur. Boleh ukur. Jadi dia adalah saiz. Jadi boleh buat huruf S. Jadi kena cari yang boleh buat huruf S ni lah. Ha, jadi jawapannya A. Dia adalah variasi selanjang. Eh? Variasi selanjang saiz. Dipengaruhi oleh alam sekitar. Bersifat sementara. Okay, saiz. Jadi boleh diukur. Ia adalah kuantitatif. Dia punya graf adalah normal. Apa lagi? Okey, kalau yang ini pula, dia adalah tak selanjar. Tak ada selanjar ketara, keturunan, kekal. Ni jin tunggal. Jadi kalau ni yang selanjar ni adalah pelbagai jin. Ketara ni tak ketara. Okey. Terus kepada soalan yang terakhir. Kapas BT telah disuntik dengan gen daripada Bacillus thuringiensis, iaitu sejenis bakteri tanah yang dapat mengeluarkan racun. Racun ni adalah untuk bakteri untuk ulat. Untuk ulat. Okey, jadi apakah manfaat kapas BT dapat? Jadi dalam pok kapas ada racun. Jadi ulat tak dapatlah nak makan kapas tu. Jadi tak perlu lagi kos pestisid. Pestisid ni racun. Racun pest, racun perosak. Jadi dapatlah jimatkan. Okey, itu dia untuk hari ini. Untuk set 10. Okey. Kita tutup kita punya ni dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah apa yang telah kami pelajari pada hari ini. Biarkanlah ilmu ini ilmu yang berkat, ya Allah, yang kekal dalam minda kami, dapat kami gunakan dalam perbezaan dengan tepat dan betul, ya Allah. Dapat kami mengajar kepada orang lain, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita ampun, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.